akan melangsungkan pembelajaran kita PA kelanjutan dari pembahasan kemarin oleh Contau Eka dan juga moderator Contau Silpa. Hari ini akan dilanjutkan oleh Pendeta Perlindungan dan saya Tince. Kami akan berbagi kasih dengan teman-teman. Waktu sepenuhnya adalah hak-hak teman untuk bertanya, berpikir, dan sebagainya. Ya, jangan malu-malu, semua harus aktif di dalamnya. Baik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk satu waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk hari ini lagi, kami masih diberi kemurahan Tuhan untuk kembali belajar tentang firman Tuhan. Kami menyadari kami adalah orang-orang yang penuh dengan kekurangan, yang rindu untuk selalu dikenyangkan dengan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami yang hadir pada malam hari ini, baik secara online atau offline, kiranya Tuhan senantiasa memenuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan Tuhan untuk dapat memahami dan mengerti kehendak Tuhan bagi tiap-tiap kami. Pimpin hamba-Mu, Pendeta Perlindungan Situmorang, yang akan membagi cerita atau renungan atau bahkan juga penjelasan-penjelasan kebenaran Tuhan bagi kami masing-masing supaya kami semua bisa dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Mungkin juga ada yang sedang mengalami masalah atau pergumulan di dalamnya. Kiranya malam hari ini firman Tuhan juga kembali menguatkan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, malam hari ini kita akan kembali membahas tentang Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31 ya, tentang orang bukan Yahudi yang diterima Allah tetapi orang Yahudi ditolak oleh Allah. Ya, kita akan lihat di sini bahwa mereka yang mengejar kebenaran mereka yang diangkat menjadi umat pilihan Allah, mereka yang diberi janji-janji, merekalah yang menjadi benda-benda murka Allah. Sedangkan bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengejar kebenaran dibenarkan oleh Tuhan Allah. Dan sepertinya tidak adil ya kalau kita mendengarkan statement ini. Karena itu, mengapa harus terjadi seperti itu? Maka kita akan mendengarkan Pendeta Perlindungan Situmorang akan menjelaskan bagi kita malam hari ini. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Boksu. Oke, terima kasih Canda Tince. Shalom untuk semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita mengakhiri pasal 9 malam ini. Ayat yang ke-30 sampai 33 ya. Ini saya baca untuk kita, demikian sabda Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bangsa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidak sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Oke, minggu-minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kedaulatan Allah. Ya, seperti yang disebut di ayat 12 ya. Anak yang tua akan menjadi anak yang muda ya. Yaitu Yakub ya. Dengan Esau. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Seterusnya
bagian-bagian ini sangat syarat dengan bagaimana hak prerogatif Allah, Allah yang berdaulat, yang tidak satu pun manusia bisa memprotes setiap keputusannya. Ya, malam ini kita bisa melihat Paulus beralih dari kedaulatan Allah kepada tanggung jawab manusia. Nah, bagaimana dua hal ini kita sandingkan malam ini? Bagian PA kita akan mengarahkan kita kepada bagaimana manusia pun sebetulnya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menentukan pilihannya, dan itu menjadi sebuah tanggung jawab. Ya. Paulus dalam ayat-ayat kita tadi, terkhusus di ayat yang ke-30, tidak lagi menyebut yang dipilih atau yang tidak dipilih. Ya. Paulus tidak bicara lagi masalah pilihan seperti di ayat-ayat sebelumnya itu. Ya, kalau judul dari pasal 9 itu kan pilihan atas Israel, ya. Kata-kata dipilih, yang dipilih atau yang tidak dipilih tidak dipakai Rasul Paulus lagi di bagian ini. Tetapi Rasul Paulus memakai kata iman. Ayat 30 misalnya, ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Katakan, ya. Iman menjadi sebuah syarat mutlak untuk sampai kepada kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya malam ini saya buat judul kita adalah kasih karunia. Jadi bukan memakai judul dari LAI untuk perikop ini, keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Kalaupun pembahasannya adalah bagian itu, ya. Iman menjadi sebuah syarat mutlak untuk memperoleh kasih karunia Tuhan. Kita melihat ada sebuah paradoks atau seperti berlawanan, seperti tidak sinkron, ya. Dalam hal apa? Bangsa Yahudi mengejar kebenaran yang dinyatakannya, tetapi tidak memperolehnya. Ayat yang ke-30 kita baca lagi, ya. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bangsa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Nah, paradoksnya, bangsa Yahudi mengejar malah enggak dapat, tidak memperoleh. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran malah memperoleh kasih karunia. Nah, ini kalau kita perhadapkan dengan akal sehat, sepertinya enggak adil juga, ya. Israel sudah banting tulang berusaha mentaati Tuhan melalui ketaatannya kepada hukum Taurat, malah mendapat sesuatu yang hampa, ya. Ayat 2 pasal 10, sebentar kita lihat bagaimana keseriusan Israel atau Yahudi dalam melakukan itu, ya. Ayat 2 pasal 10, ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Lihat. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Siapa yang bisa melawan itu? Siapa yang bisa mengimbangi itu? Ya. Ini dinyatakan Rasul Paulus tentang Israel, Yahudi. Mereka dikatakan sungguh-sungguh giat untuk Allah. Giatnya bisa kita lihat juga dalam Injil yang dinyatakan Yesus, mereka itu membawa adas dan jintan sebagai persepuluhan mereka ke Bait Allah. Adas dan jintan itu
itu adalah kalau kita ibaratkan di timur, di Indonesia maksudku, itu adalah seperti tanaman di pot, tanaman pot di rumah misalnya kita. Nah, itu urusan rempah-rempah dapur sebetulnya itu ya. Misalnya ada pot, seperti sekarang banyak orang ibu-ibu bikin pot bunga ya. Tapi ini pot apa misalnya cabai misalnya. Lalu ketika berbuat cabai itu, dari setiap 10 cabai yang dipetik, satu harus disisihkan untuk dibawa ke Bait Allah. Jadi Maleakhi pasal 3 ayat 10 itu coba dihayati mereka sungguh-sungguh, bawalah persembahan persepuluhan itu ke rumah, dikatakan rumah Tuhan, ke Bait Allah, supaya ada makanan di rumahku. Nah itu. Jadi itu yang disebut Yesus, adas dan jintan kalian bawa persepuluhannya, tapi nah, ada tapinya Yesus mengajarkan itu. Ya, saya mau menunjukkan kepada kita dibantu ayat 2 pasal 10 ini betapa giatnya mereka, ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, orang-orang Yahudi, maksudnya itu orang Israel, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi, ini ada tetapinya, di minggu depan kita akan belajar itu, ya, tanpa pengertian yang benar. Ya. Yang mau saya maksudkan di situ adalah bahwa bagaimana seriusnya sebetulnya bangsa Yahudi mengejar kebenaran di atas ketaatan mereka kepada Taurat. Ternyata mereka tidak memperoleh kasih karunia Tuhan dan kebenaran yang sesungguhnya di situ. Bangsa-bangsa lain, ayat 30, kembali kita ke sana. Bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran. Coba bandingkan tidak mengejar kebenaran dengan pasal 10 ayat 2 itu yang tadi baca. Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Sejajarkanlah itu. Coba bayangkan. Tidak mengejar kebenaran dengan sungguh-sungguh giat untuk Allah. Kita sekarang bisa mengerti betapa tidak masuk akalnya ini. Dalam arti kalau hanya mengandalkan nalar ya, otak kita, pemahaman kita secara manusia. Kok enggak adil banget sih Tuhan? Bisa begitu. Orang tidak berbuat apa-apa, bahkan tidak ada niat, tidak ada minat, tidak ada usaha sedikit pun, memperoleh kebenaran. Kasih karunia. Israel yang dikatakan sungguh-sungguh giat bagi Allah tidak memperoleh kebenaran. Saya berharap kita boleh mengerti betul posisi Tuhan di dalam penetapannya akan hal ini, ya. Oh, iya ya. Kok bisa begitu ya? Iya, memang begitulah. Nah, berikutnya. Jadi kalau ditanya mengapa demikian, mengapa begitu ketetapan Tuhan? Jawabannya ini. Karena Israel berusaha memperoleh keselamatan dengan perbuatan-perbuatan dan bukan dengan iman. Di sini masalahnya. Terjebak Israel itu di dalam apa yang disebut dengan mentaati Taurat secara legalis. Kita sudah pelajari itu di pasal-pasal yang lalu. Legalis itu yang penting taat sesuai aturan. Apapun ya, mau pakai perasaan atau tidak, mau mendasarkan kasih atau tidak, pokoknya taat. Nah, kira-kira itulah legalis. Mau buruk atau tidak akibatnya sama orang, yang penting aku taat. Itu legalis ya. Nah, kalau orang legalis bicaralah itu pokoknya. Pokoknya harus taat. Apapun yang terjadi. Nah, kalau orang tua sudah legalis, sudah enggak bisa ditawar-tawar lagi oleh anaknya itu, ya.
sudah bicara pokoknya. Karena Israel berusaha memperoleh keselamatan dengan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itu apa? Taati hukum Taurat secara detail. Sahabat, ya sahabat. Maka di dalam Talmud mereka, kelak kemudian makin banyak aturan ditambahkan. Untuk berurusan hukum Taurat keempat saja misalnya, kuduskanlah hari sabat misalnya, nah, mereka buat aturan. Beginilah cara orang Yahudi menguduskan hari sabat. Dibuatlah itu banyak aturan. Tradisi Talmud mencatat itu ada sekitar 36 aturan. Sampai urusan keluar dari rumah hari sabat harus ada tutup kepala ubun-ubun ini. Jadi tidak boleh ubun-ubun berhadapan langsung dengan langit. Itu ada itu tertulis ya, saya pernah baca. Artinya wah, seorang Yahudi laki-laki harus pakai topi, yang perempuan harus pakai kerudung. Nah, misalnya begitulah. Kalau udah mau sabat besok, seperti misalnya besok hari Sabtu misalnya, sekarang Jumat malam, maka Jumat malam lewat jam sekian tidak boleh lagi memindah-mindahkan barang atau mengangkat-ngangkat apapun. Karena besok mau sabat. Ada itu juga ditulis di situ. Saya pernah baca peraturan tentang sahabat dari berdasarkan Talmud ya. Nah, jadi dibuat rabi-rabi mereka sedemikian detail-detail dan mereka coba lakukan. Nah, itulah perbuatan-perbuatan yang disebut di sini. Perbuatan-perbuatan akhirnya terjebak, pokoknya begini, aturannya begini, tapi imannya kepada Tuhan tidak ada. Itu ya. Mengapa Israel akhirnya tidak mendapatkan kebenaran? Karena mereka menolak kebenaran kasih karunia, belas kasihan Tuhanlah, karena belas kasihan Tuhanlah saya memperoleh keselamatan. Itu tidak lagi yang mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan adalah aku lakukan ini semua supaya hati Tuhan senang kepada saya. Nah, ini makanya saya sebut di sini, mereka menolak kebenaran kasih karunia dan mencoba menyenangkan Allah dengan kebenaran hukum Taurat. Akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Nah, berikutnya, menurut orang Yahudi, beginilah ya standar mereka. Jadi mereka seperti menjadi orang-orang bangsa yang elit di dunia menurut di hadapan Allah menurut pandangan mereka. Bangsa lain harus naik satu tingkat supaya sama dengan mereka, supaya selamat. Jadi mereka akan pandang sebelah mata orang-orang di luar Yahudi yang tidak melakukan hukum Taurat. Apa kalian? Kami ini yang benar. Kami sudah mentaati Tuhan. Kalian ada apa-apapun nggak ada, kira-kira begitu. Jadi kalian harus seperti kami. Nah, itulah pendapat orang Yahudi. Tetapi yang benar, bangsa Yahudi harus turun ke tingkat bangsa-bangsa. Turun satu tingkat supaya selamat. Turun yang dimaksud apa? Bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran dengan perbuatan baik itu malah memiliki iman. Nah, itu nanti kita. Itu yang benar. Jadi jangan andalkan perbuatan-perbuatan baikmu, tapi iman. Berimanlah pada Yesus, kira-kira begitu. Itu yang benar. Nah, itu sebabnya Roma 3:22-23 kita bisa lihat nih ya. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak ada bedanya di mata Tuhan. Orang Israel, orang Yahudi, bangsa pilihan Allah atau bukan. Bangsa barbar, bangsa orang yang tidak mengenal kebenaran, bangsa orang yang terkenal jahat dan seterusnya. Bagi Tuhan, Roma 3:22-23 ini nggak ada bedanya. Di mata Tuhan semua orang sudah jatuh dalam dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Israel ke atau orang yang bukan Israel sama ternyata. Ya.
Nah, Israel bukannya membiarkan hak-hak istimewa agama mereka memimpin mereka sampai kepada Kristus. Hak istimewa yang maksud itu sudah kita belajar itu ya, ayat 1 sampai 5 ya. Dari pasal 9 itu ya. Rasul Paulus kan bilang begini, sedikit kita ke sana. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdosa, suara hati kutur bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita setelah bersedih hati bahwa aku mau terkutuk. Dan seterusnya, bagaimana Rasul Paulus punya beban yang sangat besar secara jasmani, ya, dan mereka adalah orang, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, anak-anak Tuhan. Dan mereka telah menerima kemuliaan, luar biasa. Dan mereka telah dikatakan menerima perjanjian-perjanjian. Mereka telah menerima hukum Taurat. Mereka sudah beribadah. Dan ibadah mereka itu diberkati Tuhan, dilegalkan Tuhan. Mereka telah menerima janji-janji. Mereka disebut keturunan leluhur yang diberkati Tuhan. Yang akrab bergaul nenek moyang mereka kepada Yehova. Hebat kan? Tapi semua keistimewaan itu disebut di sini, mereka tidak pakai untuk memimpin mereka kepada Kristus. Malahan mereka menggunakan hal-hal itu sebagai pengganti Kristus. Ini fatal. Pengganti Kristus dalam arti demikianlah jalan supaya selamat. Kristus disingkirkan. Dan itu terbukti waktu Yesus berada di antara mereka. Tidak. Mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Mesias, malah menyalibkan Yesus. Ya, lihat itu. Lihatlah misteri kasih karunia Allah itu. Penolakan Israel berarti keselamatan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi bersyukurlah kita, Bapak Ibu, kita bukan Yahudi secara keturunan jasmani. Ya, tidak ada hubungan darah kita dengan Abraham. Ya, Ishak dan Yakub dan ke-12 suku itu. Ya, nenek moyang orang Indonesia pada umumnya dari Tiongkok sananya ya. Nah, tapi sebagai bangsa-bangsa lain Indonesia dan suku-suku kita masing-masing, kita beroleh kasih karunia. Pasal 11 nanti, pasal 10 kita disebut itu dicangkokkan kita kepada pokok anggur itu ya. Yesaya 28 ayat 16 bilang, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, supaya sesuatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Lihatlah Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah menubuatkan ini. Bahwa suatu hari nanti akan ada disebut dasar di Sion. Sebuah batu, batu yang teruji, batu penjuru, batu yang mahal. Nanti kelak di perjanjian baru itu dikutip. Termasuk pasal 9 ayat yang ke-33 itu kan. Sesungguhnya aku meletakkan Sion, di Sion. Sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kalau Yesaya dikatakan, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Rasul Paulus mengutip Yesaya ini. Nah, pertanyaannya, dasar di Sion ini, sebuah batu, batu yang teruji, batu penjuru ini, batu yang mahal ini, menunjuk kepada siapa? Yesaya menubuatkan itu, dan Paulus mengutipnya di pasal 9 ayat 33 ini, Yesaya 28:16 ini menunjuk ke siapa? Oke. Diskusilah dulu kita sebelum muncul jawabannya. Ya. Cik Linda udah datang. Selamat datang Cik Linda. Lama kita tidak bersama ya. Mana dia? Selamat datang. Mana Cik Linda? Ada tadi. Ada. Oh. Cik Lin. Mana ini? Dengar ada. Ada lagi ya? Keluar ya?
Siulinglah, Salim. Menunjuk ke siapa ini? Tuhan Yesus ya, Bokso. Amin, ya. Gampang kita dapatkan, kan? Dalam pemahaman teologi kita yang sudah kita pelajari selama ini. Tapi lihatlah, Yesaya 700 tahun sebelumnya sudah menubuatkan bahwa batu penjuru itu menjadi batu sandungan bagi Israel. Ya? Yesus Kristus, betul. Isi betul. Sebagai batu keselamatan Allah. Dan di Mazmur 118 ternyata ayat 22 sudah juga disebutkan begini. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Maksudnya Israel sebagai umat Tuhan suatu hari kelak menolak. Menolak Mesias itu. Ya. Bahkan kita tahu pada akhirnya menyalibkan Mesias itu. Dibuang. Cuma kalau kita baca di perjanjian baru berikutnya, Matius 21, Markus 12, terutama kisah 4, juga 1 Petrus 2, batu yang dibuang tukang bangunan itu malah dipakai, ya kan, sebagai batu penjuru. Nah, dalam hal itulah orang di luar Israel ketika percaya pada Yesus Kristus, Israel buang, kita tangkap. Israel buang, kita malah pakai. Kira-kira begitu, sederhananya. Itulah yang membuat penolakan Israel, ya tadi ya, penolakan Israel berarti keselamatan bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Terpujilah Tuhan. Bukan berarti bagi kita bilang begini, syukurlah Israel menolak. Ya, jangan, bukan itu juga maksudnya. Ya. Tapi akibat penolakan Israel datang kepada Mesias dengan jalur iman, justru membuat orang non-Yahudi ketika memilih jalur iman mendatangi Mesias, kita mendapat. Ya. Allah memberikan Kristus untuk menjadi batu alas atau batu penjuru, tetapi Israel menolaknya dan akhirnya Yesus menjadi batu sandungan. Batu sandungan dalam arti ya udah mereka akhirnya terantuk dan tidak lagi bisa melanjutkan kehidupan di dalam kasih karunia itu. Mereka tidak mendapat, mereka terjatuh, namanya tersandung yang terjatuh dan tidak bisa lanjut lagi, ya. Israel bukannya naik dalam tanda petik ya, kita bayangkan batu sebuah batu harusnya mereka naiki ke atas batu itu. Mereka malah jatuh. Roma 11:11 begini. Mari kita lihat ayat Roma 11:11 ya. Saya baca dari Alkitab langsung. Gini dibilang. Maka aku bertanya, ya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Coba. Ini kita diskusi dulu sedikit nanti di ayat ini, ya. Tadi kan disebut Israel tersandung, kan? Tapi lihat ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Jawabnya? Dijawab sendiri oleh Rasul Paul. Sekali-kali tidak. Aneh kan? Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka apa rupanya cemburu. Nah, jawaban ini bisa membuat kita pusing lagi. Tadi Israel tersandung, oke. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Kali-kali tidak. Nah, disinilah nanti kita akhirnya mengakhiri PA kita di pasal 11 ini dengan sebuah kesimpulan. Ya, saya dahulukan dulu sebentar ya. Bahwa akhirnya Israel tidak pernah dibuang Tuhan. Nah, itu. Ya. Nah, kebenaran mana yang kita cari untuk memperoleh keselamatan? Jadi yang mana?
sebagai orang Kristen selama ini kita sudah diajari. Bagaimana kita connect dengan keselamatan dalam Kristus? Jelas ya, mengandalkan perbuatan baikkah? Tidak. Karena dari sejak belajar surat Roma ini, kita sudah terus berulang-ulang. Tidak boleh mengandalkan hukum Taurat. Tidak ada perbuatan kebenaran di atas melakukan hukum Taurat. Dan seterusnya, tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang bisa akhirnya berkenan oleh karena melakukan Taurat. Tapi sebaliknya, kita memperoleh keselamatan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 dengan jelas itu, ayat 8-9, keselamatan bukan karena kelahiran atau latar belakang suku, latar belakang apapun itu ya, bangsa atau tingkah laku perbuatan, tetapi karena kasih karunia oleh iman. Kita baca ayat itu jelas sekali di sini. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, oleh iman. Ya, jangan pernah dilupakan itu. Kasih karunia oleh iman. Hasilnya selamat. Itu bukan hasil usahamu. Maka keselamatan bukan kita yang berbuat, tetapi pemberian Allah. Itulah yang disebut anugerah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Maka inilah pembeda yang sangat-sangat jelas antara Kristen dengan non-Kristen. Kalau non-Kristen, keselamatan karena dia berusaha. Dia berusaha. Ini caranya. A, B, C, D caranya memperoleh perkenanan kepada Tuhan. Alkitab ajarkan, imanmu, dari imanmu, jalur itulah engkau datang sehingga beroleh kasih karunia. Tapi ingat, iman itu pun menurut ayat ini adalah pemberian Allah. Maka tidak semua orang yang kita PI, bahkan kau bisa berulang-ulang, capek, berulang-ulang mempi seseorang. Tidak pernah terbuka hatinya, karena tidak pernah Roh Kudus menaruh iman di hati seseorang. Ya, iman itu adalah pemberian Tuhan. Dalam hal ini, Roh Kuduslah yang mengerjakan itu. Ya, pasal 5 misalnya ya. Oke. Kasih agape Allah sehingga kita mengalami kasih itu, Roma 5 ayat 5 ya, dan pengharapan tidak mengecewakan ini, karena kasih Allah ya, agape itu bahasa Yunani, telah dicurahkan di dalam hati kita. Coba lihat. Sehingga memungkinkan kita beriman, percaya pada Tuhan. Ayat 5 itu ya. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Roh Kudus dikaruniakan, Roh Kudus taruh iman. Nyambunglah kita dengan kasih karunia Tuhan Yesus. Selamatlah kita. Itu sebabnya kalau saya sebut tanda petik iman itu sebagai modal kita. Sebenarnya tidak boleh disebut modal. Tapi saya supaya mengerti secara logika saja. Kita bawa iman kepada Yesus supaya nyambung kita kepada kasih karunia-Nya. Justru iman ini pun adalah pemberian Roh Kudus. Itu loh kira-kira. Itu sebabnya orang tidak boleh berusaha sendiri supaya dapat iman. Dibuka Tuhan dulu hatinya. Itu yang disebut panggilan yang efektif oleh kaum Calvinis ya. Itulah yang disebut orang Wesleyan, ajaran Methodist, itu prevenient grace, anugerah pendahuluan. Jadi didahului Roh Kudus dulu, siapkan hati orang. Barulah nyambung kita kepada kasih karunia. Imanlah yang membuat itu. Ya. Bersyukurlah kita. Nah, tawaran Allah, keselamatan karena iman. Penawaran ini diberikan, lihat, barang siapa yang mau. Nah, disinilah yang saya sebut di slide pertama tadi. Antara kedaulatan Allah dengan bagaimana manusia ada bagiannya. Ya.
Lihat Wahyu 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, lihat ayat ini. Hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Hendaklah ia, dilanjutkan kata kerja. Hendaklah ia datang, hendaklah ia mengambil. Itulah bagian kita. Jadi, saya kadang buat ilustrasi itu, misalnya saya ambil sesuatu, saya mau kasih sama seseorang, misalnya di depan saya, di ruang badai itu, misalnya, saya panggil-panggil namanya, saya berikan jam ini kepada si A, misalnya. Ya, semua kalian jadi saksi ya, hari ini saya mau kasih jam tangan saya ini kepada si A. Berulang-ulang saya bilang, seharusnya yang dilakukan si A yang kusebut namanya itu datang beranjak dari tempat duduknya, mendatangi saya, mengulurkan tangannya, mana jamnya? Rusu, angin gitu. Tapi kalau dia hanya duduk-duduk aja terus, senyum-senyum di sana, berulang-ulang saya bilang, jam ini mau saya kasih kepada si A. Nah, inilah itu ayatnya. Harusnya dia, barang siapa mau, datang. Dan hendaklah ia mengambil. Nah, disinilah yang disebut dengan ketika Roh Kudus membuka hati kita, itu sebabnya ada calling, dipanggil kita. Maukah engkau datang? Maukah engkau diperdamaikan? Buka hatimu sekarang, dan seterusnya. Itu bahasa-bahasa dari hamba-hamba Tuhan ya. Kalau PI atau KKL ya. Kalau begitu, Bapak Ibu, ini harus kita jawab. Apakah kita termasuk orang yang dipilih Tuhan? Siapa bilang pilih Tuhan? Ya. Ya. Ya, dipilih Tuhan. Yakin. Yakin. Yakin ya? Ya. Yakin. Gak ada keraguan? Tidak ada. Cinta? Tidak ada. Cinta? Tidak ada. Gak ada. Kayaknya jaringan busu. Contoh tinja kayaknya halo. Jaringan boksu itu kayaknya janta tinja. Ya, oh ya ya. Oke, shalom semuanya ya. Kita sambil menunggu boksu perlindungan yang menyesuaikan dengan wifi-nya atau sinyalnya. Ya, ini kita lihat di mana penjelasan atau satu pertanyaan terakhir sangat menantang kita, di mana dikatakan bahwa kita diberi Tuhan suatu kesempatan untuk menentukan pilihan kita. Jadi kita lihat bahwa ini satu pertanyaan yang betul-betul menantang iman kita. Kita berada di bagian yang mana? Apakah saya berada di bagian orang Yahudi atau bukan Yahudi? Nah, hal ini sering terjadi mendatangkan dilema bagi kita. Terkadang kita manusia itu dikatakan sudah percaya Tuhan, tetapi terkadang kita menjalankan sesuatu hal yang benar karena ada satu hal yang kita merasa bergantung kepada hal itu sehingga kita melakukannya. Nah, hal yang sama juga terjadi dengan orang yang speakernya cuanta tinja speakernya. Halo, dengar?
Iya, ya, baru. Iya, baru dengar. Kalau ya. Jadi terkadang kita melihat bahwa kita yang sudah sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, kita masih seringkali mendapat tantangan, ya, ada masalah dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak percaya Tuhan ketika mereka berani taat dan melakukan sesuatu yang berkenan dengan Tuhan, mereka dapat berkat. Nah, terkadang itu membuat satu rasa cemburu atau iri hati dalam diri kita, ya, seperti itu. Nah, sekarang cara pandang kita melihat mereka seperti apa? Mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan hamba Tuhan lain boleh sharing juga. Sebentar atau saya ngomong, ini? Saya minta Josh dulu kasih saya co-host lagi. Josh. Okay. Sebentar, masuk. Sudah masuk. Dengar. Halo? Halo? Oke, sebentar ya. Bentar ya. Saya ulang ya. Ya, kalian tadi sudah diskusi, silakan lanjutkan sebentar. Halo? Ya, saya dengar, saya dengar. Ya, oke, boksu lanjut, boksu lanjut. Tadi yang terakhir nanti untuk baru tanya. Sorry. Sorry, tadi saya sampai di pilihan ya. Ya. Apakah ya, kita termasuk orang yang dipilih? Jawaban kita jelas ya, tegas kita semua. Ya, kenapa? Ayat ini yang mendukung kita. Setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita mempunyai saksi dan bukti, ya, bahwa kita termasuk orang yang dipilihnya. Efesus 1:4 dan seterusnya, kita dipilih, bahkan sebelum dunia dijadikan. Hebatnya. Tapi di dalam Kristus, itu yang sering saya sebut kepada jemaat, ya, kepada kita. Rasul Paulus menuliskan 168 kali kata di dalam Kristus. Di dalam Dia. Ya. Kita dikatakan sebab di dalam Dia, ayat 4 Efesus pasal 1. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, di dalam Kristus, ayat 11. 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus beroleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Ayat 14, menjadikan kita milik Allah. Setelah melalui proses ayat 13, percaya, dimeteraikan, dan dijamin oleh Roh Kudus, ayat 14. Sehingga kita disebut milik kepunyaan Allah. Itu. Jadi bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata aku. Bahkan kita baca itu dalam sebelumnya di Roma pasal yang kelima ayat 9-10. Dia bilang, pasti kamu diselamatkan. Pasti kamu diselamatkan. Dua kali kan? Setelah kita mempercaya kepada Yesus yang mati di salib itu. Ya, 1 Tesalonika juga besar begitu. Maka pertama-tama kita harus percaya kepada Yesus dan dengan iman dan menerima kebenarannya yang memberi jaminan. Jadi jaminan keselamatan kita jelas itu ya. Misalnya Yohanes pasal 3:16. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Misalnya 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11, 12, 13. Memiliki anak, memiliki keselamatan. Ya, tidak memiliki anak, tidak memiliki jaminan keselamatan. Ayat-ayat perjanjian baru banyak sekali meneguhkan kita dalam hal ini. Jadi jangan pernah ragu lagi ya. Nah, jadi kita jawablah dulu ini. Bagaimana hubungan antara kedaulatan Allah dengan tanggung jawab manusia? Bertolak belakangkah? Saling berlawanankah? Namanya kedaulatan Allah. Dia yang memilih. Kita nggak bisa memprotes seperti Yakub dengan Esau, ya kan? Ya, Esau yang abangnya, kenapa bukan dia? Yakub. Padahal kita tahu dia udah bohong ya abangnya. Malah dia yang mendapat kasih karunia. Menjadi keturunan bapak-bapak leluhur Israel.
ya kan? Jadi bagaimana? Jawabnya keduanya bekerja sama. Enggak ada yang berlawanan di situ. Allah berdaulat mau menyatakan bahwa bangsa non-Yahudi diselamatkan asal ada beriman. Iman yang kita maksud sebagai jalurnya itu ternyata juga pemberian Allah. Lalu kalau Allah mau memberi, dari pihak kita lah digerakkan Roh Kudus untuk bertanggung jawab datang kepada Tuhan. Ya? Jadi kedaulatan Allah. Nah, kita lihat di sini seorang yang bernama Charles Spurgeon, ini seorang teolog yang sangat disegani ya di dalam gereja abad-abad 18 ya. Bagaimana Anda mendamaikan kedaulatan Allah dengan tanggung jawab manusia? Nah, ada orang bertanya seperti itu. Artinya orang berpikir itu kan bertentangan, bagaimana mendamaikannya antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia? Charles Spurgeon bilang begini, saya tidak pernah mencoba mendamaikan orang-orang yang bersahabat, katanya. Iya, artinya itu bukan tabrak-tabrakan, itu bukan berlawanan, itu maksudnya. Jadi antara Allah yang berdaulat memilih kita dengan menganugerahkan iman supaya kita percaya kepadanya, dari pihak Allah datang anugerah, dari pihak kita bawa iman, itulah nyatu, jadilah selamat. Apakah penolakan Israel terhadap Yesus Kristus akan meniadakan kesetiaan Allah? Ya, jadi Israel ditolak padahal umatnya, berarti enggak setia dong dia, kira-kira gitu ya. Tidak. Roma 9 tidak mengingkari Roma 8. Ya, Roma 8 apa? Jelas sekali bahwa Allah setia bahkan dengan kuasa rohnya, menganugerahkan rohnya untuk menjadi jaminan, memimpin, menyertai, dan seterusnya. Itu di pasal 8 kan? Pasal 9 pemilihan Allah. Kalau begitu apakah berlawanan Roma 8? Roma 9? Enggak. Nyambung juga itu. Nah, kenapa? Allah tetap setia, benar, dan adil, dan penuh kemurahan, dan ia dapat dipercaya untuk mencapai tujuan-tujuannya dan memegang janji-janjinya. Nah, refleksi bagi kita. Kita kan bukan orang Israel, tadi kita bilangnya. Enggak. Kalaupun lagu anak-anak sekolah minggu itu, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Betul, secara rohaninya kita Bapak Abraham. Tapi secara garis keturunan kita enggak ada connect sama dia. Ya. Oke. Kita non-Israel. Kita non-Yahudi. Ya. Kita bukan keturunan Israel secara lahiriah. Tetapi, mari lihat diri kita masing-masing. Tadi kita nyatakan dengan tegas iman kita. Kita sudah beroleh kasih karunia karena iman kepada Yesus. Makanya ada lagu, Why have you chosen out? Pada lanjutannya, mengapa engkau memilih aku dari ribuan, bahkan jutaan, jutaan orang? Mengapa engkau memilih aku? Ya, data yang valid, dunia ini 7,8 miliar hari ini, itu 33% orang Kristen, Katolik, Protestan, tapi ternyata masih banyak yang belum connect dengan kasih karunia. Ya, sekitar 67% lagi tidak beroleh kasih karunia, bahkan ada yang sampai matinya mereka. Kenapa kita dapat? Kira-kira begitu. Bagaimana respon kita? Nah, mari kita berefleksi. Teman-teman, silakan ada yang menyampaikan kesaksian atau bagi imannya, contoh boleh diarahkan, silakan. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, tadi saya ada mau beberapa kalimat, mungkin tadi masih ingat ya. Ya, di sini kita lihat bahwa ketika kita melihat orang percaya dan kita adalah orang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, terkadang kita berada di dalam posisi orang Yahudi ya, Boksu ya, sebagai orang Yahudi ya, sudah tahu kebenaran, tetapi terkadang kita harus pakai tata-tata tertentu atau prinsip-prinsip tertentu untuk melakukan kebenaran. Jadi bagaimana caranya Boksu supaya kita bisa mengubah cara kita yang salah itu ke jalan yang benar? Mungkin hal yang sederhana seperti apa Boksu? Jadi mungkin ya, Boksu nggak bisa sampai hari ini sebetul.
saya berikan waktu untuk teman-teman mungkin bisa memberikan sedikit pendapat tentang pernyataan ini. Apakah kita masih ada kesempatan untuk kembali ke jalan itu yang benar atau bagaimana? Dan bagaimana caranya? Ya, silakan. Saya rasa kita ada yang baru juga ya semua. Ada saudara Joni, ya Pak Joni atau siapa silakan. Boleh kasih videonya, kita bisa lihat. Oke, aku akhiri dulu, supaya kita lihat-lihat. Ya, okay. Bisa, ya. Silakan. Pak Joni itu ketua P2MI bukan? Ketua P2MI Pak Joni. Iya. Bukan, mana? Oh ya. Ya itu tuh. Mungkin ada yang bisa jawab atau bagaimana Bok Su lanjut kasih sedikit gambaran. Iya, kekristenan sebetulnya landasannya pernah menggeser-geser kasih karunia itu kepada perbuatan baik lagi. Sebetulnya mulai dari Petrus pun pernah salah tingkah juga dia, makanya dikritik Rasul Paulus di Galatia kan. Oh, harus sunat juga, harus ini juga, nah, gitu. Nah, lalu seterusnya nanti gereja mula-mula akhirnya beralih ke gereja di zaman pertengahan. Zaman pertengahan pun kan terjebak luar biasa bagaimana gereja harus berbuat baik ini itu, ritus-ritus ini dan seterusnya. Maka Tuhan mengutus para reformator, muncullah Martin Luther, muncullah Calvin Zwingli dan seterusnya. Kembalilah ke iman, maka Martin Luther mendeklarasikan itu kan. Kembali hanya karena anugerah, hanya karena iman, hanya karena Alkitab. Baru balik lagi, muncullah Protestan. Cuman Protestan pun hari ini masih saja ada orang yang mencoba-coba tambahin lagi apa di kayu salib itu dan seterusnya. Saya benar-benar pernah seperti mau didakwa polisi ya. Saya pernah khotbah di Polda sana. Polda kita, Polda Sumatera Utara. Wow, saya bawa Efesus pasal 2 itu dan ketika masuk diskusi, saya bilang hanya kasih karunia, saya bahasa Batakkan, hola nasini roha, hanya karena kasih karunia. Dan mereka sebagian keberatan. Masa hanya percaya pada Yesus Kristus kita masuk surga? Saya berdiri mereka atau pangkat-pangkatnya ada yang kolonel itu apa-apa macam-macam itu. Jadi apalagi saya bilang, Pak, apa yang mau Bapak tambahkan ke kayu salib itu? Silakan. Bayangkan ada salib di sini sekarang besar, Bapak mau tambahkan apa ke situ? Tambahkan apa? Bawalah ke salib itu. Gantungkanlah di situ. Baru diam dia. Nah itu, sebetulnya secara tidak sadar kadang-kadang orang mau menambah-nambahkan apa kepada iman supaya selamat. Tapi sebetulnya itu karena ikut-ikutan, terpengaruh agama lain. Kan kadang mereka tinggal di lingkungan orang yang tidak percaya Yesus, cerita-cerita, masukan ini, masukan itu. Akhirnya seperti campur baur karena memang tidak jelas dia mengenal kitab sucinya dengan benar. Ini yang harus kita waspadai. Ya. Sampai hari ini masih ada itu. Tapi sebaliknya, ada orang terjebak juga di sisi lain, ekstrim lain. Karena sudah beroleh kasih karunia, udah. Tinggal tenang aja dia. Iya, anugerah. Lalu suka-sukanya lah hidup. Atau ada pengampunan kok, minta ampun lagi dia malamnya. Buat dosa lagi, minta ampun lagi. Dan seterusnya, dan tidak mengerjakan apa-apa. Padahal Efesus pasal 2 ayat 10 bilang, kamu kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita sudah dirancang Tuhan sebuah rancangan blueprint sama kita untuk mengerjakannya. Perbuatan baik, itu banyak sekali cabang-cabangnya judul perbuatan baik. Termasuk PI, termasuk macam-macam hal kebajikan dan seterusnya berbagi hidup. Terus
ayat 10 itu. Ia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya ini yang masih banyak orang belum. Masih di luar rencana Tuhan. Tapi dia bangga, dia anak Tuhan. Nah, keseimbangan itulah. Ya. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Benar kita dudukkan iman kita sesuai dengan kitab suci. Ya. Thank you. Oh, misalnya yang gulingnya. Silakan, ada yang menyampaikan. Masih ada lagi, Bapak Ibu, teman-teman yang lain, boleh silakan share, kita lagi beberapa menit lagi. Silakan. Atau kesaksian atau bagaimana tentang hal ini, silakan. Ada kok Kevin ini, kok Kevin. Silakan sampaikan sesuatu kok Kevin. Ada satu pertanyaan, Boksu. Apa itu batu sentuhan? Tadi ada Boksu ngomong batu sentuhan. Oh, sederhananya begini. Kita lagi jalan, ada batu terantuk kita dibuatnya. Oke. Okay. Itu sederhananya. Jadi artinya tersandung. Jadi Yesus bagi Israel itu seperti jadi batu sandungan terhambat gairah mereka, karena sebelumnya sudah hebat-hebatnya ya, Roma 10 ayat 2 tadi, begitu giat melakukan kebenaran-kebenaran sesuai hukum Taurat, datang Yesus, bukan itu, lewat iman. Lalu mereka enggak terima, lalu tersandunglah mereka. Maka disebut dari Yesaya pasal yang tadi 68 itu, bahwa Yesus jadi batu sandungan, terganggulah jadinya apa yang sudah mereka kerjakan selama ini, tapi mereka tidak mau berubah, kira-kira gitu ya. Itu jadi Yesus jadi batu sandungan bagi mereka. Cuma bagi kita Yesus malah menjadi batu penjuru. Nah, di situ batu penjuru berarti ibarat kita mau membangun sesuatu kan ada peletakan batu di tiang-tiangnya masuk ke dalam tanah sana itu untuk fondasinya di apa namanya beton-beton besar-besar kira-kira gitu. Supaya kokoh bangunan ini. Jadi bagi kita Yesus malah jadi batu penjuru. Kira-kira gitu ya. Thank you. Terima kasih Boksu dan semua teman-teman. Saya kasih kesempatan 2 menit lagi ya sebelum kita tutup. Mungkin ada yang mau berbicara sesuatu atau sharing silakan. Ya, saya rasa mungkin kita bisa semua ya. Cuma bagaimana mengatakannya ini yang mungkin agak malu atau gimana? Pak Kevin, silakan. Ada Saudari Leni dari Medan, juga ada nama ya ini, boleh. Cilina Ling, silakan. Cilindawati. Kenapa contoh tinggi jadi miring ya? Miring. Jadi kepalaku, leherku juga jadi miring melihat. Contoh kok miring. Udah. Ya lurus ya? Udah. Ya, si Leni ya. Leni, silakan. Biasanya ada bersama partner di situ. Mana dia? Ya, kalau ada gimana boleh angkat tangan videonya, gimana kita lihat wajahnya, senyum miring. Sehat semua. Kayaknya semua sudah paham nih, Boksu. Udah. Ya, bersyukurlah. Sudah paham. Boksu, saya ngomong, Boksu. Oh ya, silakan, Cik. Ya, ya kita kan seharusnya kita bersyukur ya, karena kita sudah dipilih, kita mendapat kasih karunia dari Tuhan ya. Itu ya, kita kan orang pilihan istilahnya ya, Boksu. Iya, jadi ya, terhadap teman-teman kita, family kita, saudara kita yang belum percaya, kita kan mengharapkan dia juga menjadi pilihan juga lah, begitu ya, Boksu ya. Sehingga kita mengabarkan Injil kepada mereka. Tapi kita kan tidak tahu ya sebenarnya siapa sih yang dipilih. Kadang-kadang kita mengabarkan Injil sampai
si orang tersebut sampai mau menutup mata pun dia tetap menolak gitu ya. Berarti dia kan bukan iya. bukan dipilih lah istilahnya gitu ya, Bok Su ya. Iya. Oke, sebetulnya jadi, karena kita ya, ya. Ya, maksudnya bisakah kita, karena kita kan tidak tahu, kita mengabarkan Injil tidak tahu ini mana yang dipilih, mana yang tidak dipilih, pokoknya kita kan mengabarkan Injil. Betul. Dan kita berdoa semoga Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang kita injili agar beliau dapat percaya kepada Tuhan gitu ya, Bok Su. Iya, iya. Sepertinya itu sih yang kita lakukan ya. Apa Bok Su bisa menambahkan? Betul. Makasih. Betul. Jadi kita tidak tahu siapa yang dipilih Tuhan dan diselamatkan. Ya kita di satu sisi lain dipanggil, beritakan, beritakan. Beritakan ke semua makhluk, pada dibilang ya. Sama seperti Rasul Paulus di pasal 9 ayat yang pertama, kedua, ketiga itu. Begitu hebatnya beban dia. Seperti Musa dulu, aku lebih baik di luar sorga asal mereka selamat, asal bangsaku ini selamat. Sebetulnya semangat ini juga harus ada pada kita, apalagi untuk urusan keluarga kita. Kan? Maka segala upayalah, beritakanlah, beritakan. Bagikan imanmu, bagikan kesaksianmu, tunjukkan keteladananmu, tunjukkan keutamaan Kristus yang ada pada kita, dan seterusnya. Urusan dicelikkan mata rohani mereka sampai akhirnya mereka bilang, aku percaya Yesus, itu urusan Roh Kudus. Efesus 2 ayat 8-9 itu tadi, ditaruhkan iman di hatinya, itulah kedaulatan Roh Kudus, urusan Roh Kudus. Bagian kita adalah beritakanlah, beritakanlah. Beritakan dengan cara yang paling benar, jangan sampai ditolak, kata Rasul Paulus kan. Bagi orang Yahudi saya seperti Yahudi, bagi orang Yunani saya seperti orang Yunani, itu berarti adaptasikan dirimu. Ambil metode yang terbaik supaya engkau bisa masuk sama mereka. Ambil sikap terbaik. Jangan baru-baru kita udah berlagak sombong di hadapan mereka. Nanti akhirnya tersandung mereka, tolak kita. Ya kira-kira gitu. Dan seterusnya. Urusan tep dibuka Roh Kudus hatinya dan mau percaya Yesus. Itulah yang disebut lahir baru. Pekerjaan Roh Kudus lain. Ada orang selama dia sehat-sehat tidak pernah membuka, tapi udah di ruang ICU baru akhirnya, ya itu urusan Tuhan lah itu. Jadi orang yang akhirnya bertobat di ruang ICU masuk surga atau enggak, ya urusan Tuhan lah itu. Tapi dari doktrin Alkitab kita tahu masuk surga karena nafasnya masih di situ sebelum ditarik Tuhan nafasnya, udah percaya dia ya, kira-kira gitulah. Enak kali dia loh, kenapa kita harus protes itu enak atau enggak enak ya kan, justru kita yang lebih dahulu sudah menikmati kasih karunia, kita lebih enak, betul enggak? Kita udah menikmati damai sejahtera, sukacita apa segala macam, melayani Tuhan upah macam-macam, kita justru lebih enak dari dia ya kan gitu. Nanti urusan Tuhan kasih upah, kasih mahkota, ya logikanya pasti lebih besar dong upah kita daripada dia yang baru bertobat di ruang ICU, kira-kira gitulah ya. Ya, maka beritakan aja Ci ya, jangan bosan-bosannya. Bahkan sudah diopnam di rumah sakit pun tetaplah beritakan, kira-kira begitu. Thank you. Tapi Bok Su, ada yang sudah di ICU sudah mau tutup pun matanya, dia tetap berkeras tidak mau ya Bok Su ya. Ya, ya, memang. Jangankan yang satu itu. Tadi saya bilang dunia ini 7,8 miliar, 66,3% menolak kok. Jadi bukan cuma sendiri dia itu. Banyak kali lagi temannya itu. Kira-kira begitulah. Ya, apa mau dikatakan gitulah kira-kira. Baik, Cik Kristi, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kiranya jawaban dari Bok Su boleh mendapatkan satu wawasan baru ya buat Cik Kristi terkhusus dan kita semua yang telah mendengar. Nah, malam hari ini kita akan mengakhiri PA kita. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman yang belum ada pertanyaan atau ingin bertanya ya, kita boleh pakai waktu mendatang. Mari kita sama-sama berpacu ya di dalam menghidupi persekutuan kita melalui PA ya. Jadi harap semua kita itu aktif ya. Kita melihat, mendengar, dan kita bertanya. Baik sebagai penutup atau kesimpulan malam hari ini ya, kembali saya mengingatkan kepada kita bahwa kita bersyukur karena kita diberi satu kesempatan oleh Tuhan untuk menentukan satu pilihan dalam hidup kita ya. Dan kita perlu tahu bahwa kita bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah secara khusus. Ya.
dan kita sudah dipilih oleh Allah. Tentunya kenapa? Karena kita memiliki iman, ya, iman yang mencapai kasih karunia Allah. Nah, cara kita mencapai kebenaran iman itu, ya, di sini Tuhan mengingatkan kepada kita supaya tidak mengejar kebenaran saja, ya, tetapi kita betul-betul sungguh giat percaya kepada Kristus dan menerima kebenaran kasih karunia Allah dan menyenangkan Allah, ya, beriman kepada Yesus Kristus. Maka kita akan menjadi orang-orang yang berkenan bagi Allah. Kiranya kita semua yang sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Super Lindungan malam hari ini, kita juga boleh terberkati olehnya, ya, dan Tuhan tentunya, ya. Dan masih ada pertanyaan dari kita masing-masing, kita boleh bertanya minggu depan, ya. Jadi diharapkan malam hari ini yang 19 orang ini minggu depan kita melipat ganda lagi, ya, melalui doa-doa kita, ya, seperti itu. Ya, demikian kesimpulan yang ada. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan ada tambahan dari Boksu, disilahkan. Ada? Enggak. Tema ini masih berlanjut untuk minggu depan. Jadi harap semuanya boleh dengan bergirang hati untuk terus ikut. Kita ajak yang lain, teman-teman kita, sahabat kita, ya. Terima kasih. Ya. Ya. Baik, terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi malam hari ini. Ya, kiranya Tuhan berkati, dan Boksu terima kasih sudah boleh memberi waktu menyajikan Roma 9 untuk kita semua. Dan kita akan berdoa untuk menutupi sesi kita malam hari ini. Saya juga minta kita tenangkan diri 1-2 menit berdoa untuk teman-teman kita yang malam hari ini ikut online, ya, supaya kita semua diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, dan juga kita doakan untuk Ci Yuli yang kita tahu sedang sakit, ya, di rumah sakit Muni Teguh, ya, karena jantung, ya, kita doakan supaya Tuhan jamah dan pulihkan beliau, ya. Mari kita berdoa nanti ditutup oleh Bok Suparlin. Ya. Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur dan kesempatan lagi kami. Memuji, memuliakan Engkau. Menolong, menyertai sini kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Mengerti keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami berdoa untuk Syurim supaya berkati semua. Saat ini juga sedang mengalami. Jangan berikan semua kepada saya, Engkau adalah Allah yang hari yang lalu kami bersyukur Tuhan kiranya memulihkan kondisi dan kesehatannya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk PA kami malam ini. Kebenaran-Mu sudah kami pelajari, kami diskusikan. Kami mohon anugerah Tuhan Roh Kudus membawa kami kepada pengalaman rohani yang semakin mendalam, pengagungan kami yang semakin indah akan kasih karunia Tuhan dan keajaiban anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bukan kuat dan gagah kami, tapi Roh Allah yang begitu ajaib memberi iman di hati kami sehingga kami boleh menyerahkan hidup kami dan mengenal juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami boleh mengambil bagian di dalam keselamatan yang Engkau anugerahkan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Lanjutkan kasih setia-Mu bagi kami, menjalani kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama, mengisi hidup kami dengan segala sesuatu, seturut rencana Tuhan, panggilan-Mu, memuliakan nama-Mu, dan menghasilkan buah-buah demi buah bagi kemuliaan Tuhan, perluasan kerajaan Allah di bumi ini, melalui setiap aktivitas tanggung jawab pelayanan kami, baik di keluarga, di tempat usaha, di gereja, di lingkungan di mana kami tinggal, bahkan secara pribadi lepas pribadi, teguhkan iman kami untuk terus giat di dalam menjalani panggilan Tuhan bagi kami. Memuliakan nama Tuhan, memberitakan Injil-Mu dalam kapasitas kami masing-masing, kami hadir untuk membawa berkat dan memulihkan hidup banyak orang dalam kuasa Tuhan Yesus. Kami mengakhiri PA malam ini, melanjutkan aktivitas berikutnya, dan sejahtera Tuhan menyertai tiap pribadi di dalam istirahat kami malam ini. Bagimu segala hormat, pujian, dan kemuliaan, kami mengucap syukur, berterima kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin.